Halo guys, jadi di bulan awal Januari ini sangat-sangat ini ya, cold, dingin, dan aku harus merawat 5 anaknya si Cila, dimana anak-anak ini benar-benar anak-anak yang gak diharapin sih sebetulnya. Tapi ya mau gimana lagi, karena Cila kucing aku, dia hamil, dia punya anak, jadi ya aku harus merawat mereka dengan sepenuh hati. Sebelum mendapatkan adaptor baru, biasanya sih anak-anak ini ya nanti pasti ada yang adopsi. Ya, adopsinya itu pun aku kasih dengan cuma-cuma karena yang penting mereka terawat, mereka punya rumah baru, dan mereka punya orang-orang yang mau merawat mereka dengan tulus, ikhlas, dan memberikan kasih sayang. Yang penting dikasih kasih sayang itu tadi sih guys, karena anak-anak kucing ini benar-benar bagus banget, dan mereka tuh lucu-lucu banget. Meskipun mereka bukan kucing ras, tetapi menurut aku mereka juga layak untuk kita menjadikan apa ya, hewan peliharaan yang betul-betul patut untuk kita sayangi gitu. Jadi baik buruknya mereka ya kita harus terima sih sebetulnya gitu. Jadi mau gimana pun anak-anak ini tetap anak-anak yang betul-betul menurut aku best banget ya. Dan menurut aku mereka gak kelihatan kayak kucing kampung kok. Mereka kayak kucing campuran atau mixedem gitu loh. Dan benar-benar apa ya, aktivitas mereka sehari-harinya tuh memang main, minum gitu loh. Jadi kayak gak ada aktivitas yang lain sih guys selain itu. Ya beginilah aktivitas anak-anak kucingnya si Cila, dimana si Cila sekarang ini udah gak mau nyusuin mereka lagi. Dan si Cila sekarang ya pergi-pergi gitu lagi, entah kemana aku juga gak tahu. Jangan sampai dikawin lagi, karena pasti fase dimana ini fase-fase yang si Cila itu pengen dikawin lagi sama pejantan yang baru gitu. Dan aku berharap sih Cila gak dikawin lagi sama pejantan yang ada di luar sana, karena kalau di kandang juga lama-lama Cila tuh stres juga kan gitu. Jadi sesekali aku keluarin. Ini anak-anaknya lucu banget guys, lihat nih. Aduh, aku sampai seret-seret kayak gini nggak apa-apa ya. Agak kasar-kasar dikit, kasar-kasar gemes gitu loh. Ini anak-anaknya tuh kayak gini, warna-warnanya tuh emang warna-warna yang kucingnya aku banget yang dulu namanya Bonnie ya. Ini tuh kayaknya anak-anaknya si Bonnie yang benar-benar Bonnie itu kucing yang nyelamatin aku dari ular di rumah. Jadi ada ular di rumah datang, terus yang ngebunuh ular itu tuh si Bonnie. Nah si Bonnie tuh kemarin biasanya datang ke sini kan. Kalau ini musim kawin, Bonnie udah nggak di rumah lagi. Bonnie udah pergi entah kemana cari betina untuk dikawin sama dia. Di sini sih yang lebih sayang sih Betty ya, karena Betty tuh benar-benar apa ya, dia tuh sayang banget sama semua jenis kucing kayaknya. Dia sayang semuanya sama jenis kucing. Cuman jeleknya si Betty itu dia pup sama pip sembarangan. Jadi dia pip sama pupnya itu benar-benar nggak terkontrol sih guys. Nggak mau di box, litter box gitu nggak mau. Cuman dia baiknya adalah dia kucing yang penyayang. Dia kucing yang suka langsung percaya sama ownernya, sama pemiliknya, sama babunya. Jadi ya gini, kalau aktivitas sehari-hari emang yang ngomong anaknya si Cila ya si Betty ini, karena Betty good in person gitu loh. Dia karakternya bagus, cuman jeleknya itu tadi pip sama pupnya sembarangan. Jadi aku harus sediain tisu setiap hari, harus ada tisu di rumah karena aku harus bersihin kotorannya si Betty itu, terus langsung buang ke tempat sampah gitu. Karena si Cila ini dia lebih teratur hidupnya, cuman ya gak bisa ngontrol birahinya aja itu sih, karena birahi berat banget. Jadi setiap hari tuh dia tuh birahi mulu, jadi aku kayak agak bingung gitu loh. Si Betty yang seperti itu, si Cila seperti ini. Aduh, bener-bener apa ya, kucing itu punya karakter masing-masing yang memang membuat ownernya, membuat orang-orang yang peliharanya mereka tuh kayak ngerasain perbedaan gitu loh. Mereka benar-benar punya itu gitu, punya perbedaan. Kucing satu sama sayang lain punya perbedaan. Kalau orang-orang yang mikirnya awam kan, kucing itu sama aja gitu loh. Kucing itu sama aja, ya udah hewan peliharaan gitu aja. Tapi kalau benar-benar orang-orang yang udah benar-benar ngerawat kucing dan benar-benar udah hidup dengan kucing
bertahun-tahun, dia pasti ngerti banget gitu loh kucingnya mereka seperti apa karakternya. Udah kayak manusia, udah emang kayak kayak orang gitu. Jadi kita mau memperlakukan mereka kayak binatang, tapi mereka punya perasaan gitu loh. Ngerti kan? Mereka punya perasaan yang mungkin orang, kebanyakan orang gak tahu kalau kucing itu punya perasaan yang sangat-sangat dalam lah gitu. Ini anak-anaknya tuh pengen main mulu. Sedangkan aku tuh capek guys. Aku tuh capek kan. Kalau ngajakin mereka main, dia kadang, mereka ngajakin main si Betty, tapi si Betty kadang bete juga. Bosen. Aduh, aku sampai ngantuk nih guys. Jadi ini anak-anaknya seperti ini. Kadang ada yang diem, kadang ada yang main. Ya begitulah kucing. Sedangkan emaknya sendiri gak mau ngerawat, yang ngerawat orang lain. Ini gimana konsepnya sih? Agak bingung sih guys. Cuman ya mau gimana lagi, beginilah yang terjadi. Ini anak-anaknya betul-betul gemoy ya. Anaknya tuh 5, hidup semua lagi. Sehat-sehat semua lagi, aktif semua lagi. Gila sih ini sih. Ini sih best ya bagi aku, best banget. Best part of me. Okay guys, thank you ya guys yang sudah watching. Dan selamat menonton videonya aja. Karena aku gak bisa ngomong terus guys, capek ya. Okay guys. Mungkin aku bakal update-update lagi lah ya perkembangan-perkembangan anak-anaknya ini seperti apa nanti. Kita gak tahu ke depannya gimana. Yang jelas nanti aku tetap usahakan untuk nge-vlog aja supaya kalian tetap lihat nanti gimana ya. Okay.